selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Diana dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Vanessa Evelyn daripada ISMP Pendidikan Moral Semester 3. Okay, tajuk pengucapan awam saya pada hari ini ialah kepentingan pendidikan moral. Pendidikan moral tidak lari daripada nilai-nilai murni. Dalam nilai-nilai murni terdapat 7 bidang dan 36 nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni merupakan amalan yang baik yang perlu ada dalam setiap insan supaya tingkah laku dan tindakan mereka tidak menyimpang daripada norma-norma sosial masyarakat kini. Nilai-nilai murni juga dapat melahirkan insan yang unggul demi merealisasikan misi nasional negara. Sejajar dengan itu, subjek pendidikan moral dan pendidikan Islam diajar di sekolah bagi membentuk generasi muda yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Okey, saya teruskan dengan kepentingan pendidikan moral. Kepentingan pendidikan moral ialah nilai-nilai murni melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya, insan yang berakhlak mulia amat dituntut dari sudut agama, budaya, peradaban, agama dan masyarakat. Okey, amalan nilai-nilai murni dapat juga dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jeris. Jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Kini, bilangan pelajar di Malaysia semakin hari semakin meningkat. Jika tidak diterapkan di bangku sekolah lagi, akan menjadi generasi yang mendatangkan kerugian kepada negara. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, di peringkat sekolah, didikan moral yang positif dan nilai-nilai murni yang diterapkan oleh guru dapat mengelakkan pelajar tersebut daripada melakukan gejala yang tidak mendatangkan faedah kepada pelajar tersebut seperti pergaulan bebas, buli, vandalisme, gangsterisme dan lain-lain lagi. Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan subjek pendidikan moral di sekolah rendah dan menengah bertujuan untuk memupuk nilai murni itu dari sejak bangku sekolah lagi. Hal ini kerana negara perlukan generasi yang berwibawa, berdisiplin, berpengetahuan tinggi serta berfikiran positif. Apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah masyarakat kita perlulah tahu dan mengamalkan nilai murni tersebut dari diri masing-masing. Terdapat juga kepentingan bagi nilai-nilai murni itu yang wujud dalam diri kita yang kita tidak sedar. Seterusnya, selain itu, banyak juga langkah untuk mewujudkan nilai-nilai murni. Sebagai hasilnya, jika diterapkan dari kecil lagi nilai-nilai murni itu, negara akan memiliki rakyat yang produktif dan berkualiti. Sekian saja daripada saya. Sekini saya buka untuk soalan. Saya ada soalan. Apakah yang akan terjadi jika pendidikan moral itu tidak dipupuk dari awal? Okay, terima kasih kepada soalan. Jika pendidikan moral itu tidak dipupuk dari awal, mereka mudah terjebak dengan budaya luar, sepertinya budaya barat. Seperti yang kita sedia malu, budaya barat iaitu seperti pergaulan bebas, hubungan seks bebas, buli dan lain-lain lagi. Sebab itulah nilai-nilai murni itu penting dipupuk dari awal lagi bagi mengelakkan perkara-perkara ini mendatangkan yang boleh merugikan negara kita. Sekian, terima kasih.